Pemirsa, hukum rimba terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di mana seorang pencuri sepeda motor tertangkap basah saat sedang beraksi. Yes, alhasil sang maling babak belur dihajar warga. Pakaiannya dilucuti hingga tas selai benang pun melekat. Seorang pelaku lainnya ambil langkah seribu alias kabur. Ini dia liputannya. Seorang maling jadi bulan-bulanan warga saat kepergok mencuri sepeda motor di Kampung Bangkuang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Warga tak mampu membendung emosi, jerit ampunan sang pelaku tak dihiraukan. Sang maling tak berdaya, boga mentah mendarat di sekujur tubuhnya. Tak hanya itu, pakaian yang dikenakan dipreteli hingga pelaku tak berbusana. Lalu bagaimana sang maling motor bisa tertangkap basah warga? Sejumlah saksi mata mengatakan peristiwa kemalingan terjadi usai sholat Jumat. Kala itu korban meninggalkan rumah menunaikan sholat Jumat. Pelaku berjumlah dua orang, seorang sebagai eksekutor dan mengintai sasaran, sedangkan seorang lainnya menunggu duduk di motor. Melihat wajah asing, tetangga korban curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku. Saat sang eksekutor beraksi, warga berteriak, sang maling berusaha melarikan diri namun gagal. Ia terkepung dan jadi sasaran empuk amuk massa. Seorang pelaku lainnya berhasil meloloskan diri. Iya, sepi. Begitu teriak maling, orang habis sepatan pada jalan masuk semuanya, pada masuk. Ya, udah ketahuan, udah gak bisa keluar, udah dikepet orang semuanya dari kebutan, udah keluar ke jalan. Berapa orang sih pelakunya? Pelakunya yang mana satu, yang satu kabur. Polisi tiba di lokasi, nyawa pelaku berhasil diselamatkan. Sang maling motor dibawa ke Polsek Cikarang Selatan. Sebagai barang bukti, polisi menyita 3 kunci letter T. Demikian laporan Suryo Daryono dari Bekasi, Jawa Barat.